Pirotón. It is the correct call made by the referee. And it's... Kabar gembira untuk kita para pecinta sepak bola tanah air. Tim skuad Garuda mendapatkan angin segar kabarnya timnas Indonesia ternyata sudah bisa dan melaju ke semifinal tanpa perlu mengalahkan Filipina, namun dengan syarat. Saat ini, timnas Indonesia masih tertahan di urutan kedua klasemen sementara grup A Piala AFF 2022. Thailand dan Indonesia sama-sama mengoleksi 7 poin untuk saat ini. Namun Thailand lebih unggul untuk selisih gol plus 9 sedangkan Indonesia plus 8. Di pertandingan selanjutnya, Indonesia akan berhadapan dengan Filipina. Pertandingan itu akan dimainkan pada hari Senin tanggal 2 Januari tahun 2023 di Stadion Rizal Memorial pada pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Perlu diketahui, hasil imbang antara Indonesia dan Thailand adalah mimpi buruk bagi timnas Filipina, karena dengan demikian Filipina telah dipastikan gugur untuk perburuan tiket lolos ke semifinal. Timnas Indonesia pun diharapkan bisa meraih hasil maksimal. Sebuah kemenangan dipastikan akan meloloskan Indonesia ke semifinal jika dengan margin besar, atau Thailand sedang sial melawan Kamboja nanti, maka Indonesia bisa menjadi juara grup. Di sisi lain, Kamboja pun masih bisa lolos. Namun, sekalipun menang atas Thailand nanti, mereka tidak akan bisa melangkahi perolehan poin Indonesia jika Garuda menang atas Filipina. Dengan hasil imbang pun tetap menjamin kelolosan untuk timnas Indonesia. Namun, terlepas dari apapun yang terjadi di laga Thailand versus Kamboja. Karena torehan poin 8 untuk Indonesia akan menggaransi peringkat kedua di klasemen akhir grup A Piala AFF 2022. Bahkan, kalah sekalipun Indonesia masih bisa lolos tapi, dengan catatan Thailand menang atas Kamboja. Atau, Kamboja menang atas Thailand dengan margin lebih dari 2 gol. Namun jika laga Thailand versus Kamboja berakhir imbang selagi Indonesia kalah, Garuda masih bisa lolos sebagai runner-up karena akan unggul selisih gol dari Kamboja. Namun, dengan syarat Indonesia tidak kalah dengan margin lebih dari 3 gol kontra Filipina. Bagaimana menurut kalian para supporter timnas Indonesia? Kalau menurut Mimin, timnas Indonesia wajib menang atas Filipina nanti agar bisa meraih juara grup. Beri komentar kalian di kolom komentar ya bosku.